Manfaat kacang koro Anda pernah mendengar nama kacang koro? Di Indonesia kacang ini cukup populer, umumnya digabung dengan garam hingga merasa asin. Terkecuali enak sebagai camilan, kacang ini dapat dapat berguna untuk kesehatan. Apa sajakah? Artikel ini bakal mengulas manfaat kacang koro untuk kesehatan. Kacang koro masihlah satu kerabat dengan kacang kedelai. Kandungan nutrisi di dalamnya juga serupa. Contoh kandungan yang dipunyainya di antaranya, lemak, protein, karbohidrat, serat, lemak jemu, gula, daya, serta sodium. Kandungan yang paling banyak yaitu karbohidrat dengan jumlah 36 gram serta daya 340 kal. Oleh karenanya ada banyak pula manfaat kacang koro untuk kesehatan. Berikut ini yaitu daftarnya. Manfaat kacang koro untuk kesehatan tubuh kacang koro khasiat kacang koro untuk kesehatan tubuh menolong program diet banyak makanan yang dapat dikonsumsi sebagai menu diet satu di antaranya kacang koro. Di dalam kacang ini ada kandungan lemak, serat, serta protein yang bermanfaat untuk bikin Anda rasakan kenyang lebih lama. Jumlah pada kalori serta lemaknya juga seimbang turunkan kandungan gula darah kacang ini dapat diproses jadi tepung apabila telah jadi jumlah proteinnya bisa jadi tambah. Dengan kandungannya itu dapat jadikan sebagai obat kencing manis. Memperlancar aliran darah di dalam kacang ini ada 36 gram serat larut yang memiliki manfaat untuk kurangi kolesterol jahat. Nanti darah jadi lancar kurangi resiko sakit jantung kandungan berbentuk lemak tidak jemulah yang berguna untuk kesehatan jantung. Ditambah dengan serat serta protein bikin kandungan gula darah jadi menyusut. Tersebut yang umumnya bikin sakit jantung kumat. Mencegah kanker untuk ini telah dapat dibuktikan manfaatnya bahkan juga negara Taiwan memakainya sebagai obat untuk mengobati kanker. Oleh lantaran di dalamnya ada kandungan fenolik serta flavonoid mencegah penyakit hipertensi hipertensi atau darah tinggi dapat dikurangi dengan kerap mengkonsumsinya. Di kacang ini ada serat larut serta protein yang bakal bikin aliran darah yang menuju jantung makin lancar. Ditambah jantung yang manfaatnya tambah baik jadikan tekanan darah dapat diturunkan semakin banyak. Melindungi kesehatan kulit flavonoid yang ada pada kacang koro dapat mengatasi matinya beberapa sel kulit mati. Ada pula antibiotik serta protein yang dapat menolong melakukan perbaikan sel kulit yang telah rusak. Beritanya di Indonesia bakal ada kosmetik dengan bahan kacang ini. Memperlancar pencernaan-pencernaan yang lancar begitu utama untuk melindungi tubuh tetaplah sehat. Meskipun di dalam kacang ini cuma memiliki kandungan serat sejumlah 5 gram namun telah cukup menolong. Bila teratur mengkonsumsinya jadi Anda akan tidak terasa susah bab. Melindungi kekebalan tubuh untuk melindungi kekebalan tubuh ini, kandungan kacang koro yang utama yaitu serat, kalium, serta magnesium. Makin kebal tubuh dari beragam penyakit, makin sehat juga tubuh Anda. Melindungi kesehatan, syaraf, pusat syaraf, pusat butuh dijaga lantaran bakal punya pengaruh pada gerak otot serta semuanya sisi tubuh kita. Bahan pada kacang koro yang berguna untuk ini yaitu kalium, fosfor, magnesium, zat besi tembaga, vitamin B1 serta tamin. Di antara semua yang paling utama untuk hal semacam ini yaitu vitamin B1. Tersebut dia apa sajakah yang manfaat kacang koro untuk kesehatan? Apakah Anda pernah mengonsumsi kacang ini? Umumnya kulit kacang ini bakal jadi kering serta dan tersisa sedikit hingga terlihat kacangnya. Kulitnya akan merasa asin serta seringkali yang mengemutnya dahulu sebelumnya dibuang. Benarkan kacang ini semakin banyak dibudidayakan di Sri Lanka, India, serta Myanmar, tetapi saat ini di Indonesia juga makin banyak. Mudah-mudahan info tentang manfaat kacang ini berguna untuk Anda.